Iris Bella tampaknya telah sepenuhnya melupakan mantan suaminya, Amar Zoni, yang saat ini masih menjalani hukuman di penjara. Kini, ia tengah menikmati babak baru dalam hidupnya setelah resmi menikah dengan Haldi Sabri. Pasangan yang baru membina rumah tangga selama satu bulan ini terlihat semakin mesra dari hari ke hari. Keharmonisan mereka semakin mencuri perhatian, terutama setelah menjalani liburan bersama beberapa rekan sesama artis. Berbagai potret romantis Iris Bella dan Haldi Sabri saat menikmati momen kebersamaan itu pun tak luput dari sorotan, menggambarkan kebahagiaan yang tengah mereka rasakan. Saat menikmati liburan bersama para rekan artis, Iris Bella dan suaminya, Haldi Sabri, tak ragu menunjukkan kemesraan mereka di depan umum. Pasangan ini terlihat begitu akrab dan hangat, bahkan Iris kerap tampak manja dengan sesekali gelendotan pada sang suami. Kebahagiaan mereka semakin nyata setelah resmi menikah pada Sabtu, tanggal 19 Oktober tahun 2024. Haldi Sabri sendiri bukanlah sosok biasa. Pria yang kini menjadi pendamping hidup Iris ini adalah seorang pengusaha sukses asal Aceh dengan latar belakang yang mapan. Kehidupan baru mereka penuh cinta dan kemesraan pun terus menarik perhatian publik. Mengutip dari profil LinkedIn-nya, Haldi adalah direktur utama PT Has Putra Indonesia, sebuah perusahaan perdagangan besar yang bergerak di bidang alat kesehatan. Perusahaan ini melayani berbagai kebutuhan rumah sakit, pelayanan kesehatan negeri dan swasta, serta institusi pemerintahan dan pendidikan. Resmi menikah, Iris dan Haldi kini tak segan pamer kemesraan ke publik. Hal itu diketahui dari unggahan di akun Instagram @pembasmi.kehaluan.real pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024. Di unggahan itu, Iris Bella tampak sedang liburan bersama rekan artis lain. Rekan artis itu seperti Dini Aminarti, Dimas Seto, Feby Palwinta dan suami, Riana Dea dan suami, hingga Fenita Ari dan Ari Untung. Terlihat, mereka liburan di suatu tempat yang memiliki pemandangan indah. Seperti liburan pada umumnya, mereka mendatangi tempat wisata indah air terjun. Bahkan, mereka juga menginap di sebuah penginapan bersama. Di momen itu, Iris dan Haldi pun tak segan memamerkan kemesraan. Bahkan, dalam video itu, Iris tak ragu meminta pangku sang suami. Ia juga tampak gelendotan manja di pundak Haldi Sabri. Menariknya, artis Dini Aminarti juga melakukan hal yang sama. "Lihat ini Pak Ustaz pangku-pangkuan," ujar seorang wanita. "Kan suami sendiri," sahut Dini Aminarti.